What's up guys, ketemu lagi di channel Hayogo. Dan hari ini kita akan memainkan game Titan Shifting dari Roblox. Dan di game ini gue bakal tunjukin ke kalian Titan-Titan yang unik dan keren guys. Bahkan di game ini udah ada Titan yang bisa terbang teman-teman. Cuma untuk sementara ini gamenya masih PC only. Oke, seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video menarik yang lain. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Buat kalian yang mau join grup Roblox dan Discord, gue udah taruh linknya di bagian deskripsi. Siapa tahu ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys. Oke, langsung saja kita mainkan gamenya. Dan di sini ada Ejes, ada Dennis, ada Aruna, Ferebo, lalu ini si Dimar. Itu kenapa mulut lu kayak ada cakarnya gitu? Dan ini Pancrab, lalu ada Iza teman-teman. Oke, jadi ini salah satu game Titan, tapi perubahannya itu unik-unik guys. Buset, ada Jaw Titan ini. Widih keren. Dan jenis Jaw Titannya itu nggak cuma satu ini guys. Berubah itu siapa itu kurang asem. Intinya Titannya itu punya banyak bentuk guys. Tergantung karakter mana yang kita pilih. Buset dah, bergetar-getar woi. Astaga, baru aja gue mulai intro loh. Nah coba kayak Aruna gini, tenang. Nah sekarang kita pilih Titan dulu nih. Jadi di sini ada Attack Titan, kita pilih Attack Titan dulu. Lalu di sini ada pilihan Titan Form-nya teman-teman. Nah, dari Titan Form ada 3 lagi nih. Ada yang Eren, ada yang Grisha, ada yang Eren juga. Cuma Eren yang ini Eren yang berada di masa lampau, guys. Oke, kalau gitu gue bakal coba milih yang Grisha aja ya, teman-teman ya. Nah, kita bakal berubah kali ini. Widih, perubahannya. Hancur dah layar gue. Nah, ini Titannya Grisha, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri perutnya kenapa agak menonjol itu. Oi, jangan tabok gua, woi. Gua ngamuk nih. Wow, Titannya ngamuk, guys. Buset dah, gua terbully. Ngomong-ngomong, ada skillnya juga nih. Jadi muncul kuku seperti itu, teman-teman. Sistem pengerasannya ya. Waduh, gua ketekan dong, astaga naga. Nah, kalau yang itu Beast Titan. Tapi nggak semua Titan itu punya banyak jenis ya guys ya. Oh Fajar. Oh jadi kalau habis berubah mukanya itu ada codet-codet kayak gitu teman-teman. Udah kayak lele Fajar. Oh iya guys, di sini kita juga bisa jadi Ackerman. Bukan Ackerman sih. Cuman yang biasa aja teman-teman. Nah kayak gini. Jadi kita bisa nge-kill Titan juga. Cuman agak susah karena di sini gerakannya cepet banget guys. Nah kayak gini. Oh no no no. Buset dah, Beast Titannya ada 3. Siapa-siapa aja ini woi. Gue bakal pukul lehernya. Oke, gue bakal pukul lehernya. Ya. Buset dah, patah pinggang gue teman-teman. Oke, kalau gitu gue bakal pilih Titan yang lain lagi nih guys. Nah bagaimana kalau kita pilih female Titan ya. Kalau female Titan ini sepertinya nggak ada bentuk lain, teman-teman. Jadi cuma satu doang, kita bakal berubah aja langsung. Kita udah berubah jadi female Titan, buset. Keren juga ini Titannya, guys. Widih, asik. Wow, Warhammer-nya banyak banget, woy. Oh, wala, ada armor Titan juga, buset. Main tabrak aja. Wah, ini armor Titannya ada duri dong, GG. Oh ya, guys, gue juga mau kasih tahu kalau di game ini kita bisa mengganti kamera kita di dalam. Nah, jadi seperti ini, guys. Lah, gua ditabok dong, kurang asem. Tekan P, guys, tekan P. Buat lihat ke dalam. Nah, ini kalau female Titan, apa nih skillnya? Oh, tangannya juga jadi ada armor, teman-teman. Nah, kayak gitu aja. Oh, no. Ya, gua dihajar. Oh, iya, guys. Kalau kalian jadi Titan, lalu dihajar sama orang, dipukul bagian mata, itu kalian bakal ini, guys. Bakal buta. Oh yang jadi Card Titan siapa? Gue pingin naik woy. Yang jadi Card Titan siapa? Sini gue pingin naik woy. Oke, gue udah naik. Go go go. Kabur kabur kabur. Iya. Oke, ini si Ferebo teman-teman. Lama-lama masuk hutan loh. Cari jalan yang luas woy. Kabur kabur. Banyak bocil-bocil kematian itu yang ngincar leher lo. Halo Aruna. Halo. Mau kemana Aruna? Sesuai aplikasi ya.
ntar kasih bintang 5 ini, soalnya lu udah naik ojek Titan. Kacau ini Titannya. Groza, buset dah si Grozanya juga jadi Titan Gojek guys. Tolong antar gua ke rumah woi. Nah, di situ tuh, di situ tuh. Oke, terima kasih Verebo. Kocak ini Titan ya. Oi, oi, jangan rusuh woi. Ampun, ampun. Buset dah. Halo Rokio. Ya ampun, Rokio di sini Titannya pada galak-galak. Nah, gua bakal berubah lagi jadi apa ini ya? Armor Titan aja ya, teman-teman ya. Dan formnya buset, gua mati dong, kurang asem. Dan gua bakal pilih yang ancient, yaitu versi kuno. Jadi kita berubah aja. Mantap jiwa. Nah, ini armor Titan versi kuno, teman-teman ya. Widih, kepalanya botak, guys. Oke, buset. Nah, kalau ini Colossal Titan, tapi versi Bad Hole, teman-teman. Waduh, kenapa ada tanduk itu? Kayaknya skill dari ini guys, Warhammer. Ya elah, dihajar lagi, ampun, ampun. Ampun woi, kabur, kabur, buset dah. Oh walah. Oi Kukul, buset dah si Kukul ini jadi Jawa Titan tapi ngeselin banget woi. Parah. Waduh, sampai terbang gua lo guys. Halo Tank Crab. Nah, sekarang gua bakal tunjukin Jaw Titan tapi yang versi bisa terbang, teman-teman, yang Falco. Nah, kalian lihat aja ya ntar ya. Sekarang kita bakal berevolusi menjadi Titan yang bisa terbang, guys. Yang ini Falco bukan Porco, Rokyo. Oke, halo Groza. Ayo terbang Groza. Tekan Z, tekan Z. Widih, asik. Mantap jiwa. Nah, sekarang kita jadi Titan yang bisa terbang, teman-teman. Dan sambil terbang, kalian juga bisa sambil nyerang orang. Cuma susah banget ini mau nyerang orang. Buset dah, cepet banget woy terbangnya. Oh alah, kagak bisa gue kendaliin, guys. Oke, kita hajar lah, udah selesai terbangnya. Ya udahlah, kita ngamuk aja, teman-teman. Widih, ngamuk dong. Kalau jadi Titan kagak ngamuk itu kagak seru, guys. Waduh, badan siapa itu hancur berkeping-keping. Guys, ada yang mau gua gigit kagak? Di game ini kalian juga bisa gigit orang, teman-teman. Ayo diam di tempat, diam di tempat. Nah, siapa itu si Dennis ya? Gua gigit ya. Kena kagak? Nah, si Dennisnya ada di mulut gua tuh. Cuman nggak terlalu kelihatan, guys, karena bergetar mulu tuh. Oke, kita telan dia, teman-teman. Nah, ini dia si Dennisnya. Oi, jangan gangguin gua, dasar. Itu kayaknya si Ejes itu. Sesama teman Gojek, jadi dia bantuin. Oh no, ya. Yeah. Udah mau mati juga kita, guys. Udah tinggal 200 XP-nya. Widih, sekarang gua jadi lele dong, giliran gua. Oke, teman-teman, gua bakal pilih Titan yang lain lagi. Ya. Yeah. Oh ya ampun, gua mau berubah jadi Titan ini digigit sama Verebo, kurang asem. Nah, thank you udah diletakin lagi, parah. Oke, gua bakal pilih Titan lagi, teman-teman. Nah, kalau yang ini Titan Gojek ini, guys. Jadi gua bisa bonceng orang lagi, teman-teman. Nah, seperti ini. Ayo siapa yang mau naik Gojek Titan, woi? Oke, teman-teman. Nah, gua udah dapat 3 penumpang, ada Kukul, ada Groza, lalu ada si Adi. Kita bakal gas ini. Guys, tolong kasih bintang 5 ya. Karena gua bawa kalian ke dunia lain, teman-teman. Huh? Wahana yang tiada duanya. Awo-wo. Kacau jadi Tarzan. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal berubah lagi jadi Warhammer Titan. Tapi yang bentuknya itu bentuk ancient, guys. Nah, kalau yang ancient ini bentuknya keren banget, guys. Oi, Dimar, jangan lari, Dimar. Sini, Dimar. Gua bakal berubah dulu nih. Nah, kalian lihat sendiri, teman-teman. Ini Warhammer Titan, tapi yang ancient. Ada jubahnya. Lalu skillnya adalah seperti ini, guys. Buset. Ini siapa ini gangguin gua? Adi ya? Gua tokol lo biar benjol. Jangan macam-macam lo. Gimana kalau ngamuknya itu gimana? Oh, dia kagak bisa teriak, guys. Dia cuma bisa ngomong bahasa Jepang lah. Ada yang terpukul sama gua. Nah, ngomong-ngomong ini ada gua, guys, di dalam kristal ini. Nah, oi, jangan dihancurin kristalnya.
Okay, kita kembali lagi ke dalam bentuk awal. Dan kali ini gue bakal tunjukin lagi ke kalian Titan yang lain, teman-teman. Buset, jangan berubah deket-deket gue, woi. Kurang asem dah. Oke, kita bakal pilih Beast Titan ini ya. Beast Titan juga nggak ada bentuk yang lain. Ayo di, berubah di. Nah, gue bakal berubah dulu, teman-teman. Nah, mantap jiwa. Ini dia Beast Titan, guys. Halo, Sittle. Halo, Adi. Bisa lempar batu kagak ya? Gue coba ya, teman-teman ya. Tekan Z, coba. Bisa lempar batu dong. Udah kayak main baseball. Bisa lempar lagi kagak? Oh, agak lama cooldownnya, teman-teman. Ayo, sini. Bertarung sama gue, Sittle. Sittle. Ya, gue kena jarumnya. Kurang asem. Hajar-hajar. Ayo, kita lihat siapa yang kalah ya. Bang. Jangan lari ya, jangan lari, jangan lari. Lempar batu lagi. Mantap jiwa. Widih. Wah, Titannya terbang, guys. Habis gua timpuk langsung terbang kagak tahu kemana. Waduh, ini Titannya jadi keren banget ini, guys. Lah, kagak turun-turun nih. Woi, kapan turunnya, woi? Day 2. Udah mau sampai ke tanah? Bentar lagi, teman-teman. Buset, dah ada bermenit-menit terbangnya. Wow, ada kolosal Titan lagi. Oh no, iya, nggak kena. Kita lempar batu dia, guys. Rasakan itu. Oh no, no. HP gua udah sekarat. Iya, gua tewas, guys. Kurang asem dah. Oke, guys. Kabur dulu. Buset, dah ini Titannya. Oke, guys, sekarang kita bakal berubah jadi Titan yang terakhir ini. Di sini belum ada Founding Titan, teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini Colossal Titan, guys. Dan di Colossal Titan itu ada dua bentuk. Yang satu Bad Hole, yang satu lagi Armin, teman-teman. Oke, kalau gitu kita bakal berubah yang bentuk Armin aja ya, guys, ya. Nah, ini bentuk yang Armin. Buset, gede banget, woy. GG Gaming. Wow, lehernya juga panjang banget. Oke, bisa ngamuk dia, guys. Teriakannya kayak gitu, tapi kepalanya itu nggak bergerak ya. Buset. Woi, sini woi. Sini, sini, sini. Gua injak kalian. Ngomong-ngomong, ini kameranya kalau terlalu jauh itu bakal ngeblur seperti ini, guys. Jadi mau kagak mau, gua agak dekat sedikit ini. Woi, ada yang gangguin gua ya. Gua bakal keluarin skill asap, bisa kagak? Nah, kayak gini teman-teman. Buset, itu ada satu orang itu, siapa itu? Si Sittle itu. Waduh, darahnya makin berkurang, guys, gara-gara kena uap panas. Oi, 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 siapa itu? Gua juga bisa nginjak orang, teman-teman. Caranya seperti ini. Iya. Oi, jangan gangguin gua, woi. Gua Titan yang damai. Nah, kalian bisa lihat sendiri perbedaan dari yang Armin dengan Bad Hole itu nggak terlalu gimana, teman-teman ya. Di bagian depannya lebih banyak warna putihnya kalau yang Bad Hole. Kalau yang Armin itu cuma bagian rusuknya, guys. Oi, jangan dihajar mata gua, guys. Oi, lah. Tiba-tiba langsung terbang dong. Ini kalau kita dipukul bagian mata, layar kita itu jadi hitam, teman-teman. Oke, ayo. Pertarungan kolosal, guys. Pertarungan kolosal. Hajar terus ya. HP-nya tebel banget loh, guys. 10.500 GG. Bang. Lah, si Y-nya malah joget-joget dong jadi kolosal. Bagaimana kalau gua Dolphin Dance pakai kolosal ya? Kita coba, bisa kagak? Oh, kagak bisa, teman-teman. Kagak bisa. Ya, gua tewas, guys. Parah. Ampun, Bang. Ampun. Waduh, ini mimpi buruk, guys. Kalau kita dikerumuni sama Colossal Titan. Buset dah. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gua berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video.